guys, jumpa lagi bersama saya Rizali di channel Termantap. Guys, kali ini saya berada di kebun jambu milik Pak Makmur Wijaya, guys. Ini lokasinya gede-gede, guys. Ini kebun jambu, ada juga ini ya, pohon mangga ya, guys. Ini jambu guava ya, guys. Iya, ya, jambu. Nah, ini juga lagi sudah berbuah semua. Kebunnya gede ya, kurang lebih ada sekitar 13 hektar ya menurut bapak tadi ya. Oke, ini lagi pada berbuah semua nih guys. Blok mic tinggi loh. Wah, ini micnya guava ya mani oh. Ini guys, kita lagi di kebun guava milik Pak Makmur Wijaya guys. Ini dia. Oh, kebunnya gede banget nih. Guys, kita lihat, wah ini dia jambu airnya guys. Wah, pohonnya banyak banget dan kecil-kecil ini guys, jadi nggak panjang, nggak tinggi-tinggi. Ya, wah ini dia pohonnya, ini jambu guavanya. Nih guys, jambu guava yang sudah berbuah. Ini pohon jambu ini kayak nggak berbuah nih guys, masih kecil ya. Ini dia guys, kebun jambu, ada rambutan, ada durian musangking, ada jambu air guava ya. Ini pohon durian musangking ya gue. Kuannya kayak kok pendek kali ya? Jadi gua kawin ceng bibit oh, Malaysia, bibit Malaysia, bibit Malaysia.
Wong Sangking. Sudah berbuah boy kok? Abuy. Belum ya? Oh. Tapi ibu kuliah. Oh iya. Ibu kuliah tadi ibu kuliah. Tapi ini pendek-pendek ya pohonnya ya. Ini bibit dari Malaysia. Dari Malaysia. Bibit Malaysia. Wah, seru. Ini juga Malaysia. Ini rambutan ya? Rambutan. Oh. Ini jambu. Ini jambunya pohonnya banyak, pendek ya, sangat. Tapi buahnya banyak ini, guys. Iya. Seyo. Seyo. Udah mateng ah ini. Pohon durian Musangking ini, guys. Pohon wakong sehat. Ini juga salah satu pohon durian Musangking yang sudah tumbuh besar. Tinggal berbuah aja nih, guys. Kiraan tahun depan lah. Oh, ini durian Musangking juga. Iya. Detik dong. Ini udah berumur berapa tahun nih, Gong? Kurang lebih 4-5 tahun ya. Iya, 4-5 tahun. Jadi nanti tahun depan udah bisa berbuah nih. Iya, kia nih kan. Tadi seki eki etero. Wow. Ini pohon durian Musangking nggak tinggi-tinggi dia ya. Karena gitu, Bu. Oh, gitu. Oh, ini pun durian pohon durian Musangking ya. Musangking juga, ha? Musangking. Oh. Ini pohon ya, iya. Ini jembatan kuat durian. Oke, guys, sampai di sini aja review kebunnya Pak Makmufi Jaya. Sampai di sini dulu konten saya kali ini. Ikutin terus channel saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, guys. Karena subscribe itu gratis, guys.